Kita beralih ke informasi dari dunia politik, Saudara. Bakal capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, ini menganggap bergabungnya Golkar dan PAN dalam koalisi pendukung Prabowo adalah langkah politik yang biasa saja. Menurut Ganjar, komunikasi politik terus berjalan hingga saat ini. Bacapres Ganjar Pranowo menyebut dukungan Golkar dan PAN untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres adalah hal biasa dalam proses demokrasi. Menurut Ganjar, saat ini semua partai sedang bernegosiasi untuk menentukan arah politiknya. Ganjar menilai tidak bergabungnya partai-partai lain jelang Pilpres 2024 adalah dinamika seperti tahun 2014 saat Jokowi sebagai capres, juga banyak partai yang lain tidak bergabung dengan PDI Perjuangan. Buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik, baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014, kalau tidak salah ya, saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana.